Mungkinkah aku meminta kisah kita selamanya tak terlintas dalam benakku bila hariku tanpamu. Segala cara telah ku coba pertahankan cinta kita. Selalu ku titipkan dalam doaku, tapi ku tak mampu melawan restu. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Roger Dapat di sini. Yes, apa kabar kalian semuanya? Para subscriber aku dimanapun kalian berada, yang pasti ini ya, aku mau ngedoain kalian semuanya. Selalu. Yang lagi nonton video ini, yang lagi ngeklik video ini, semuanya lagi nih, dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, tanpa kekurangan satu apapun. Semua masalah-masalahnya hilang dari muka bumi ini. Hilang selesai, bukan hilang ntar timbul lagi. Iya, hilang selesai itu maksudnya. Lucu, kalau udah hilang, kayak masa lalu datang lagi, ngapain lo? Ngapain lo ngomongin masa lalu? Daripada ngomongin masa lalu, mending kita ngelawan restu. Gak baik juga sebenernya. Iya juga sih. Tapi kali ini kita mau ngereaksin melawan restu nih. Kita harus melawan nih. Karena hari ini aku sama Raiga akan ngereaksin videonya Reza. Nyanyiin lagu Melawan Restu. Kalau melawan restu orang tua gak boleh. Kalau melawan si restu gak apa-apa. Ya sih. Apalagi si restu salah. Ya kan? Iya benar-benar. Bener kan? Ini videonya udah lama sebenarnya, tapi gak apa-apa kita reaksiin dulu karena memang banyak banget yang request dan kebetulan kita juga belum dengar. Yes. Macimano Reza bawa ke lagu Melawan Restu nih. Lagu ini kan juga punya tantangan tersendiri. Bukan lagi. Nada-nadanya juga nada-nada tinggi lagu ini. Seperti biasanya kan Reza kalau cover itu lagu Nika Ardila, lagu 90-an. Kali ini sebenarnya udah beberapa kali sih ada lagu kekinian lah ya, gitu ya. Tapi nih lagu Mahal Ini. Mahal Ini, gak pakai Mahal Ini. Mahal ini kan memang karakternya tuh maksudnya suaranya tuh Mahal Ini dan kekinian gitu ya kan. Bukan slow rock 90-an. Nah gitu, gimana nih Reza nyanyiin lagu ini Melawan Restu jadi kayak mantap. Langsung kita tontonin Reza nyanyiin lagu Melawan Restu. Tapi buat kalian semuanya yang belum pencet tombol subscribe-nya, harus jangan sampai kita lawan biar kalian... Gimana maksudnya? Jangan dilawan dong. Mereka tuh temen kita yang gak boleh dilawan. Gak jadi deh. Friend forever. Yaudah, bestie. Ikuti restu dan subrek ya. Iya. Yuk langsung aja tontonin Reza melawan restu bestie. Oh, akustikan ya. Ya. Oke. Okay. Jadi akustikan, biasanya kan kalau Reza musiknya tuh yang bukan akustik ya. Kalau dia cover kan biasanya. Kalau enggak cover dia biasanya live nyanyi kayak di karaoke biasa ya, gitu kan. Kalau pianoan gitu ini kan dia pakai gitar. Kalau penyanyi gitu udah punya warna gitu kan, udah punya style sendiri, enak nih kayak Reza ya kan. Jadi kayak dari awal startnya itu udah starting point ya maksudnya start itu awalnya. Awalnya tuh udah karakternya tuh udah terbentuk. Nah itu dia dengan suara-suara seraknya. Nah. Gila, bisa kau rasakan bestie itu rasanya. Beda banget. Mahal Ini tuh suaranya apa ya? Apa kayak sih namanya? Lebih bening gitu Mahal Ini nih suaranya dibanding Reza. Ada istilahnya sih. Apa ya namanya ya? Tapi Reza ini suaranya tuh khas banget. Khas banget ya kan, bener banget. Dan aku ngerasain di sini ada feel Nika Ardila. Iya, feel Nika Ardila kayak nyanyi lagu-lagu slow-slownya Nika. Ah, itu. Ini jadi kayak menurut aku
jadi mahal ini nggak ada gitu. Iya yeah. Kan? Aduh. Tapi jujur ya, ini aku ngerasanya jadi kayak terbawa aroma 90-an. Jujur, ya, aku jujur. Kayak terbawa aroma mungkin 90-an. Karena warna vokalnya Ressa, iya. Ya kan? Oh, kisah. Tanpamu. Dari situ ya. Di otak aku tau gak sih gambaran di otak aku ini siapa ini? Coba. Kita Purnama Sari. Oh iya ya. Model-model terus kayak apa namanya? Bulat suaranya. Iya, iya kan? Iya 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 iya. Aduh, pada fasetnya. Asik. Tapi yang bedain ya, emang ada kayak suara buat Ita Purnamasari, tapi yeah. Ini yang bedain ya, Koresa ini ada seraknya. Itu enggak sih, lebih kayak bukan mirip suara. Bukan ini, suaranya mirip, suara mirip ya, tapi vibe-nya. Nah, vibes-nya tuh kayak lagu-lagunya Ita Purnamasari yeah. Gitu ya kan. Ini bagus sih sebenarnya, biarpun dilakukannya dia karakternya yeah. Tetap bawa dia ya, mah ah itu dia nggak menghilangkan jati dirinya sendiri. Pada akhirnya tak mungkin. Nahan-nahan lembut-lembutnya agak gimana ya kayak ditahan-tahan gitu ya. Aku yes. Suka kalau nyanyi kayak gitu. Kirain tuh bakal dilepas ya. Iya, ternyata terlihat pada kita. Ah, cakep. Enak. Ah. Ya, tanpamunya enak ya. Dan apa? Dan ini Kak Adila banget. Iya, terus lagu ini tuh kedengarannya kayak enak, kayak simpel, kayak simple. Gampang gitu ya. Padahal kayak jelimet juga sih lagu ini sebenarnya. Tekniknya kalau ini power butuh teknik juga nyanyi. Dan rasanya nih rasanya. Harus dapet. Dan makin ke ujung dia harus makin klimaks, nggak bisa turun, harus makin tap tap up 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 semuanya. Benar, aku enak. Benar. Kan itu yang ciri-ciri yang sering kita omongin kan yang tarikannya kayak mendesah ya, gitu ya. Iya, kan? Benar banget. Cuma Ressa yang bisa tuh. Oh, ada panjangnya. Tapi di sini karena akustik ya, gitar gitu. Jadi suara Ressa tuh dominan banget. Kedengeran banget itu dia. Jadi kalau ada kesalahan sedikit atau ada sesuatu yang menurut kita enggak klop tuh masih kedengaran enggak nyaman di kuping, kedengeran banget. Tapi ini semuanya masih nyaman dan aman aja dengan kesederhanaannya Ressa nyanyi tetap aman semuanya. Yes. Banyak hepos ya. Tak terlintas dalam lagu. Di situ banyak banget tuh permainan chest voice, head voice, chest voice. Iya, berubah chestnya. Tapi ini aku dengar nih ya, Ressa chest voice sama head voice-nya tuh tebel dua-duanya. Nah, itu dia. Enggak jomplang banget. Perpindahannya tuh enak ya. Switch-nya tuh enak banget. Oh, yang lebih bagus.
melawan melenya itu udah serap. Melawan restu. Kalau menurut kalian gimana? Kalau pendapat aku nih ya, secara keseluruhan, ini tuh benar-benar kagak ada Mahalininya sama sekali gitu. Kayak karakter Mahalininya tuh udah dihempas sama karakter yang salah gue. Padahal ini ya, orang kalau nyanyi lagu ini tuh selalu terkunci sama Mahalininya. Ah, itu dia kayak improve-nya, tarikannya ke bawah gitu secara enggak langsung. Sampai gitu, power-power yang dikeluarkannya tuh semuanya tuh Mahalini banget gitu kan, teriakan-teriakannya. Tapi di sini Reza benar-benar ya jadi Reza, jadi ya, Reza enggak ngebawa Mahalini sama sekali di sini. Cara nyanyinya, penghayatannya, pokoknya sampai improve-nya pun Reza gitu. Sama tadi aku bilang ya, ini vibe-nya tuh tetap 90-an. Mungkin tetap selorok-selorok 90-an. Karena karakternya Reza, warna vokalnya Reza ya kan? Iya sih. Jadi ke bawah, tapi itu suatu kelebihan loh. Itu kelebihan loh, itu bukan kekurangan ya kalau kelebihan loh. Jadi Reza ini bisa membawakan lagu apapun jadi karakternya ya, gitu. Bener. Kayak misalnya kalau band tuh kayak Cangcuter kan juga karakternya seperti itu gitu kan. Banyak sih penyanyi-penyanyi yang karakternya tetap seperti itu, dia enggak mau ngerubah karakternya. Nah, benar banget. Sepertinya sampai di sini dulu reaksi dari kita. Gila sih. Ini cakep sih, aku bilangin cakep banget. Kalian juga cakep juga, kalau kalian semuanya langsung mencet tombol subscribe yang ada di bawah. Kita bakal lanjut lagi ke video selanjutnya. Ada banyak banget video-video reaksi sama Raiga, jadi jangan sampai ketinggalan. Loncengnya nyalain juga. Yo. Sama share ke semua sosial media. Betul sekali. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.